Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah berita teknologi dari dalam dan luar negara yang menarik sepanjang minggu ini. Berita pada minggu ini dimulakan dengan penjualan Xiaomi Redmi 5 2GB RAM yang kini boleh didapati pada harga RM499. Xiaomi juga turut menawarkan Redmi 5 Plus 4GB RAM yang boleh dibeli hari ini pada harga RM899. Selain itu, mereka telah mula menjual Mi Sphere Camera Kit dan Mi Dashcam di Malaysia pada harga bermula RM248. Bercakap mengenai Xiaomi lagi, peranti Xiaomi Mi Max 3 mungkin akan hadir dengan sokongan pengecasan tanpa wayar. Selain bakal menawarkan pengimbas iris untuk membolehkan mengenyah kunci peranti menggunakan wajah, peranti Xiaomi Mi Band 3 juga mungkin akan tiba tidak lama lagi yang dijangka bakal membawakan penggunaan Bluetooth berkuasa rendah. Bagi yang ingin menantikan Honor 9 Lite, peranti ini akan dilancarkan di Malaysia pada 6 Mac ini. Peranti ini akan membawakan skrin bingkai nipis, chip Kirin 659, memori 3GB RAM dan kebolehan dual camera pada bahagian hadapan. Peranti Huawei Mate 10 pula kini telah menerima potongan harga sebanyak RM400 dengan harga jualan RM2,299. Samsung Galaxy S9 dan Galaxy S9 Plus telah melepasi pengesahan sirin. Sekaligus memperlihatkan jualan kedua-dua peranti ini akan ditawarkan dalam masa terdekat ini. Kemas kini, Android Oreo untuk Galaxy S8 telah disambung semula setelah dihentikan sementara akibat isu reboot secara sendiri. Dalam berita lain, Samsung juga telah melancarkan storan SSD SAS PM1643 dengan storan bersaiz 30.72TB untuk kegunaan enterprise dan data center. ARM mengumumkan sokongan kad SIM yang diintegrasi terus ke chip pemprosesan bagi membolehkan penghasilan peranti dengan rekaan yang lebih kompak. Apple dijangka akan hadir dengan kemas kini AirPods pada tahun ini dengan sokongan Hey Siri untuk pengaktifan pembantu Maya Siri melalui suara. Intel dijangka menawarkan komputer riba dengan sokongan 5G pada 2019 dengan melakukan kerjasama bersama sejumlah pengeluar dan sistem operasi Windows. Bercakap mengenai Windows, sokongan aplikasi Uber untuk Windows 10 telah dihentikan akibat penggunaan yang semakin berkurangan. Sokongan push notification untuk Windows 7.5 dan 8.0 telah dihentikan sekaligus tidak dapat menerima sebarang notifikasi, penggunaan live task dan fungsi Find My Phone. Papan kunci swipe yang terkenal dengan input berasaskan gesture telah dihentikan pembangunannya untuk Android dan iOS dengan tidak lagi menawarkan kemas kini untuknya selepas ini. Kemas kini iOS 11.2.6 telah diedarkan kepada pengguna bagi menyelesaikan aplikasi Messages tergendala selepas menerima abjad telunggu. Twitter pula telah menamatkan sokongan untuk aplikasi Mac secara rasmi dan menyarankan kepada pengguna untuk menggunakan Twitter versi web. Twitter turut menghadkan penggunaan sistem automasi dan multi-account bagi mengelakkan penyalahgunaan bagi menghantar multi-tweet secara pukal dari pelbagai account secara serentak. Facebook kini telah memudahkan pengguna berkongsi kandungan objek 3D bagi memudahkan pengguna melihat dan berinteraksi dengan kandungan yang lebih realistik. Facebook Messenger kini telah memudahkan lagi proses untuk membuat panggilan berkumpulan dengan peletakan ikon tambah di bahagian bawah aplikasi ini. OpenSignal telah mengeluarkan data rangkaian 4G di seluruh dunia dengan memperlihatkan 4G di Singapura terpantas di dunia. Kelajuan purata untuk 4G di Malaysia pula antara yang perlahan dengan kedudukan di belakang Vietnam dan Myanmar. Sebelum menutup tirai mingguan amal seminggu ini, Kementerian Belia dan Sukan mula menggunakan VCash untuk transaksi nilai tunai bagi pembayaran dalam menara KBS iaitu di Rimau Cafe, Cafe Teratai dan KBS Gym. AirAsia pula telah menawarkan Wi-Fi percuma dalam penerbangan untuk ahli AirAsia Big namun hanya terhad pada data 2MB sahaja. Jadi itu adalah rakaman ringkas daripada kami di Amans untuk minggu ini. Saya Fazli dan kita berjumpa lagi di minggu hadapan.